Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya dimanapun berada. Nah, teman-teman, aku hari ini mau membuat cemilan yang sangat gurih dan renyah ya, stik kentang. Dan ini bahan-bahannya. Nah, ini ada tepung tapioka, aku menggunakan 250 gram ya. Dan ini ada bawang merah, bawang putih yang sudah aku iris-iris, lanjut aku goreng. Dan ini ada 2 buah kentang yang sudah aku kukus ya, ini tadi ya, lanjut aku itu kupas kulitnya. Dan ini nanti aku tumbuk halus kayak gitu. Dan tidak lupa bumbunya hanya simpel saja, aku menggunakan penyedap rasa ya teman-teman ya. Pokoknya yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, lanjut aku mau ini ngulek ya, aku ngalusin, menghaluskan bawang merah, bawang putih yang sudah aku goreng tadi. Dan aku kasih penyedap rasa ya secukupnya. Oke, dan ini aku tumbuk halus dulu ya. Oke teman-teman, nah ini bumbunya sudah halus ya. Nah seperti ini, lanjut aku mau tumbuk kentang yang sudah aku kukus tadi. Oke teman-teman, nah aku tumbuk di lempar sini juga ya teman-teman ya, supaya mudah. Nah seperti ini, dan aku mau ini haluskan menggunakan ulek yang sangat membantu aku, meskipun nggak itu nggak bagus ya. Nah oke teman-teman, ini sudah halus ya, lanjut aku masukin ini bumbu yang sudah aku tumbuk tadi ya. Oke, terus lanjut aku ulek, aku campurin. Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya. Nah, lanjut aku mau adonin sama tepungnya. Oke teman-teman, nah ini sudah aku siapin panci ya, ataupun baskom juga bisa. Nah ini taruh di sini kentang sama itu tadi bumbunya yang sudah aku tumbuk seperti ini. Lanjut aku masukin, nah ini tepungnya ya, aku itu taruh sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah seperti ini kita aduk. Lanjut ini aku kasih air mendidih ya, sedikit demi sedikit kayak gitu. Aku kasih ini air mendidih ya teman-teman ya. Oke, kita aduk merata. Oke, lanjut aku masukin tepungnya semuanya ya. Aduk kembali, dan ini nanti aku tunggu enggak itu supaya enggak terlalu panas. Lanjut aku uleni menggunakan tangan ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, aku lanjut uleni menggunakan tangan ya. Nah aku tangannya sudah itu bersih, aku sudah cuci tangan. Teman-teman, nah ini sudah itu ya, sudah kalis, sudah tercampur merata. Nah seperti ini, lanjut ini aku itu ya, aku cetak, aku raw ya, menggunakan alat seadanya saja. Oke teman-teman, nah ini aku sudah siapin itu ya, telenan ya ataupun sampan. Lanjut aku kasih ini apa, tepung. Oke, nah seperti ini aku ratakan. Dan aku menggunakan ini ya teman-teman ya, untuk mengerolnya. Pokoknya alat apapun, botol juga boleh. Oke teman-teman, lanjut aku taruh adonannya ya. Kita itu kita tekan-tekan kayak gini. Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal ya.
Oke teman-teman, setelah seperti ini lanjut aku iris-iris, aku rapikan pinggir-pinggirnya nanti supaya cantik hasilnya ya teman-teman. Teman-teman, nah ini itu sudah selesai ya. Lanjut aku mau menggorengnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini jadinya banyak banget. Oke teman-teman, nah dan lanjut aku mau menggorengnya ya. Nah ini sudah aku siapin teflon yang sudah aku kasih minyak ya. Dan lanjut aku mau itu nyalain kompor. Nah tunggu minyaknya panas terlebih dahulu ya. Nah oke teman-teman, nah ini minyaknya sudah panas ya. Lanjut aku masukin, nah ini aku masukin bertahap ya. Nah, bismillahirrohmanirrohim. Dan apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ya, nanti takutnya gosong. Nah oke teman-teman, nah kita goreng sampai kecoklatan ya teman-teman ya. Ini tadi aku naruhnya kebanyakan ya karena ini teflonnya kecil. Oke teman-teman, nah ini sudah kecoklatan ya. Lanjut aku tiriskan. Nah, seperti ini sudah matang ya. Lanjut aku tiriskan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini hasilnya sangat cantik banget. Dan ini gurih dan renyah banget ya. Pokoknya teman-teman wajib coba resep saya ini, sangat mudah dan simpel banget. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya. Semoga terhibur. Next video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.